Mempunyai prosedur operasi standard atau SOP sendiri dalam mengusahakan sawah padi mungkin jarang diamalkan para pesawah di negara ini. Namun bagi pesawah dari Pematang Rambai, Kepala Batas Pulau Pinang, Datuk Muhammad Saad, 72 tahun, SOP memiliki jadual kerja sebelum kerja-kerja penanaman padi adalah sangat penting. Selain dijadikan panduan sepanjang proses penanaman bermula dari membajak, menyemai benih, membaja, meracun dan sebagainya, SOP yang tersusun mampu membantu meningkatkan hasil padi mereka. Berkongsi amalannya, Muhammad Saad berkata, panduan carta dan jadual kerja yang dibuat pada setiap musim penanaman padi mampu meningkatkan hasil padinya. Apa yang saya buat ni memang dah lama, daripada boleh dikatakan 10 tahun yang lalu dah saya buat. Tapi bila masuk di whiteboard ni, untuk memudahkan company-company acun nak tahu, saya buat di whiteboard. Belum ada tu, saya pakai buku. Saya ingat saya torang lah sebagai petani yang mengamalkan tu. Jadi baru kita tahu bila tarikh kita tabur, bila tarikh kita patut baja, patut meracun, mencuci benang. Yang ni kena ada. Itu sebagai standard prosedur buat benang lah. Kalau orang yang tak mau amal tu, itu yang jadi macam-macam lah. Muhammad Saad kini memiliki sawah padi di beberapa lokasi di sekitar Kepala Batas, antaranya di Pematang Rambai, Lahar Minyak dan Pematang Tinggi. Menurutnya, setiap hektar sawah padi miliknya mengeluarkan purata 7 hingga 8 tan padi setiap kali musim menuai. Justeru, tidak hairanlah Muhammad Saad yang juga ahli lembaga pengarah pertubuhan peladang negeri dan pertubuhan peladang kawasan Penaga dinobatkan petani jaya negeri Pulau Pinang selama 2 tahun berturut-turut. Ujar beliau lagi, antara kegagalan mencapai sasaran hasil padi adalah disebabkan daripada pesawat itu sendiri yang tidak mempunyai jadual perancangan kerja yang baik. Bila kita ada carta, kita ada jadual kerja. Kan? Bila ada jadual kerja, kita memang mematuhi jadual kita tu. Kalau kita tak buat jadual, kadang-kadang dah terlewat masa dah. Padi itu memerlukan baja 2 bulan dah. Padi, tapi baja tak bagi lagi makanan dia. Jadi tak betul lah. Berikutan kejayaan bapa kepada 4 anak ini, beliau mendapat kepercayaan daripada 4 syarikat racun yang menjadikannya sebagai duta kepada produk keluaran mereka. Harapan saya macam tu. Harapan saya kepada petani-petani yang lain, rakan-rakan petani saya ni, marilah untuk meningkatkan hasil padi, merubahkan kehidupan petani kita ni. Di zaman lah. Bukan zaman dulu dah. Ni di zaman lah. Cabaran cukup banyak.